juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, we are the champion. Kembali lagi di channel saya, Gilang Maulana Official. Hari ini saya ingin membahas chop backhand ya. Ingin membahas chop backhand. Kemarin kan saya udah bahas chop forehand dan akan saya bilang akan membahas chop backhand ya. Chop backhand ini sama. Chop backhand ini adalah banyak macamnya ya. Banyak macam chop backhand, banyak juga pergerakan cara chop backhand pengambilan bola tergantung dari datangnya bola seperti apa ya. Bentuk-bentuk chop backhand ini adalah sebenarnya chop backhand ini tidak begitu banyak ya sebenarnya digunain. Ada sih banyak yang gunain tapi tidak dominan seperti chop forehand. Tapi penting juga ya, tapi tidak sebanyak dikeluarin seperti chop backhand atau flick backhand atau flick forehand gitu. Chop backhand hanya mengantarkan bola saja. Yang penting jangan terlalu tinggi, jangan terlalu kosong, rendah, kualitasnya cukup bagus ya. Sekarang saya mencontohkan cara dan pengambilannya untuk chop backhand. Ayo. Nah, ini ya chop backhand ya. Chop backhand itu pergerakan bolanya seperti ini ya. Nih, pergerakan tangannya seperti ini. Nih. Ada yang begini juga. Ada juga yang fasih begini, tergantung datang bola. Tapi yang dominan, yang saya membahas, yang untuk pendek dulu ya. Untuk pendek, posisi backnya seperti ini. Nih, ini paling nyaman, paling enak ya pergerakannya. Kita mau panjang, kita mau pendek, kita mau sana, kini, sama. Ngambilnya di sini ya, kalau mau isi di sini. Seret, kalau kosong tinggal di sini. Tek, 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 dan titik pengambilannya juga sama ya. Titik pengambilannya naik dikit, ambil, naik dikit, ambil, titik bangkit, ambil, naik dikit langsung ambil, dan atau tunggu dikit, seng, sama seperti chop forehand yang saya bahas kemarin ya. Nah sekarang ini saya bahas chop backhand seperti ini contohnya ya, nih, 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 ya kan, posisinya gini, nah, tinggal turunin ke bawah, nah, kasih rem sedikit, ya, ini chop pendek, nah, ada juga yang begini, nih. Tapi jarang, ini hanya berguna pada saat misalnya orang servis yang begini. Nih, putarannya yang ke kiri. Kita mengambilnya seperti ini. Dan itu jarang, ya lebih baik flick sebenarnya. Ya, tapi ini kalau yang ingin ngecop, ambil seperti ini. Kalau putarannya bolanya ke sini ya, ke bagian ke kanan gitu. Dan ngambil bolanya adalah di sebelah kiri bola. Bagian kiri bola sini, ambil sini. Terus, gini. Terus, ya posisi gini normalnya begini, ada yang juga yang begini. Nah kalau yang begini yang side ya, coba sekarang saya bahas yang ini dulu yang belok ya, coba. Nah nih ngambilnya gini. Nah ini kan belok bolanya, putarannya tambahin putarannya nih, ini kan agak kurang belok, belokin lagi. Nah putarannya agak ke sini kan, tuh muter bolanya ke sana, makanya kita ngambilnya begini nih, nih ambil gini, nih tinggian ya, nih tuh ambilnya, tuh seret, coba lagi, tuh itu ngambilnya seperti itu, nih itu untuk pendek ya. Nah kalau yang set seperti ini coba nih set, nah belok sana, nah ini kesini ambilnya beda lagi ya, ada macam-macamnya, ini normal ya kan, lurus, ini agak belok sedikit ke kanan, ini belok ke kiri, side pin kiri. Ya, coba yang belok ini. Ini. Nih. Cut. Tinggal dikit aja. Nih. Nih, sorry. Net, jangan nah, harus pas. Set, harus pas. Nih, itu yang pendek ya. Apabila pengen panjang sama seperti kemarin, tinggal ditambahin tenaganya sedikit yang lurus aja. Yang lurus ini ya, panjang. Nih, tinggal ditentang aja, truk ke depan seperti ini. Nih, tuh, ya kan? Nah, depan lagi, tuh, sana juga sama, tuh, pendek, tuh, ya kan? Kalaupun yang belok tadi, yang belok, ini, tinggal gini, panjangin ke sana, seret sama, cut, gitu, ya kan? Posisinya, nah, posisinya begini, seret, gitu. Lihat bolanya, nah, tuh, lagi, tuh. Sekarang yang set, coba. Set.
Ini tinggal lurusin sana. Nah, posisi bednya nyamping dikit. Sana, ya kan? Nyamping dikit sana. Jadi seperti itu. Ya, tapi yang saya bilang pendapat saya sih bermacam-macam pendapat orang ya. Kalau pendapat saya sih sebenarnya enggak tahu ini benar atau enggak, tapi yang saya alamin hampir jarang ya dikeluarkan, tuh jarang sekali. Ataupun juga apa namanya? Terima servis jarang, kecuali memang yang belok begini ragu untuk ngeflick, akhirnya mereka melakukan chop seperti itu tadi. Tapi di dalam main hampir jarang keluar sebenarnya. Ya, orang sekarang, zaman sekarang lebih banyak ngeflick begini. Buka semua bola, mau isi mau kosong dibuka gitu. Ya, jadi yang begini nih hanya ya harus punya, tapi penting juga, bukan berarti enggak penting ya. Jadi harus punya, chop backhand itu harus punya dan harus bisa. Tapi bukan berarti dominan ya, enggak dominan seperti chop forehand kemarin atau flick atau gini, itu dominan. Kalau chop backhand ini hanya sebatas hanya melewatin saja. Asal rendah bisa bagus, rendah bolanya, kualitas bolanya isi atau apa, untuk memancing orang serang atau orang, kalau kita pendek orang pendekin lagi, atau panjang, kalau kita panjang orang serang kita main rally, hanya pancingan seperti itu ya. Jadi penting juga ya, tapi nggak dominan sekali keluar. Jadi tapi tetap harus bisa ya. Contoh-contoh tadi seperti itu. Bagi yang ingin belajar, yang mau mencoba belajar chop pendek, ya mungkin sih saya rasa sih semua orang sudah banyak mungkin. Ini mah chop yang gampang sebenarnya ya. Orang semua bisa, semuanya sudah paham semuanya sebenarnya. Ini hal sepele sebenarnya. Cuman saya cuma mengingatkan lagi bahwa cukup penting. Jadi penempatan bola tiba-tiba panjang ke sana, pendek ke sini gitu. Sana itu jadi penting juga untuk membuka serangan. Seperti itu ya. Coba saya contohin lagi semuanya ya. Di sana cobalan. Ya, ini chop pendek. Misal contoh ini pendek. Coba dari servis lain. Dari servis. Nah, seperti dari servis. Ini chop pendek. Nih, tinggian ya. Simanya kayak gini. Pendek. Nah, kepanjangan enggak boleh. Harus main lagi. Tuh. Seperti itu. Tungguin dikit. Nah, minimal gitu udah oke sih. Ya. Kalau mau panjang tinggal gini, truk gituin, ngagetin. Sana ngagetin, cus gitu, ya kan? Set, cus. Nah, itu panjang. Pendek. Tuh, yang ini. Set. Nah, ini tinggal gini. Cut gitu. Tinggal dit, truk, truk. Rirem dikit. Truk. Oh. Bisa pendek bagus banget itu. Ya, panjang. Terus gitu. Ini contohnya nih. Nih, ya kan? Tapi banyak ya, banyak macamnya. Ada yang orang variasi seperti ini. Ada yang begini, coba yang biasa. Ada yang variasi gini, ada yang cuo yang belokin begini gitu kan. Ada yang sih belajar begini juga. Terus gitu, enggak tahu model modern atau gimana, cuman boleh juga kalau hanya untuk bisa variasi sih boleh, cuman kalau untuk dominan ya saya rasa sih jangan ya, jangan, dan mati sayang kita buang-buang begini ya, disepin orang juga. Kalau variasi ya sekali-sekali boleh, tapi yang dominan tadi chop ya itu yang dipakai, walaupun tidak sebanyak chop forehand atau flick backhand atau flick forehand segala macam untuk terima servis. Ini kegunaan ini ya kebanyakan memang saya bilang itu dari terima servis ya. Kegunaan chop backhand ini hanya dari terima servis dan tidak sebanyak chop forehand dikeluarkan ya. Chop backhand, cek, naruh tempat sini, naruh sini, buka serangan. Sehingga kita buka sana, orang gak enak, kita spin balik atau dorong. Kayak gitu-gitulah, itu contoh-contohnya ya. Jadi, apa namanya, chop backhand ini tidak begitu penting, tapi harus bisa. Ya, harus bisa, harus tahu dan harus paham. Itu intinya ya. Coba lagi saya akan berikan contoh ini ya, saya sedikit contoh teorinya bagi yang ingin belajar ya. Tunggu dikit, gini posisinya, saya bilang gini nih ya, jangan terlalu jauh sama badan ya, jangan terlalu dekat juga begini, nggak begini, tapi pastiin aja, relax aja. Cep, ada ledukan dikit, cuk gitu, ada ledukan dikit, cuk gini, cuk atau panjang, cuk panjangin, cerak atau gini, cerak kayak gitu ya. Contoh lagi, ayo Oyim, panjang ya kan, pendek, nah panjang ya kan, ini yang belok sini,
Nah, itu panjang, panjang. Nek, ya kan? Variasi set, tunggu dikit. Nah, sama ada lagi. Tadi kan timingnya yang cepat, sekarang timing yang lambat. Nih, set. Nah, gitu. Tunggu dikit. Gitu, bola jatuh, tunggu. Set. Nah, bola jatuh, tunggu. Kagetin, gitu. Bola jatuh, tunggu. Set. Tuh. Kalau sana set, set. Gitu. Ya kan? Set. Nah, itu. Jadi hanya seperti itu sih sebenarnya backhand ya, chop backhand. Jadi saya chop backhand ini tidak begitu banyak yang saya bahas. Nah, agak singkat karena kegunaannya yang digunakan praktek tidak begitu banyak sebenarnya. Tapi harus bisa, harus bisa, harus punya dan harus paham. Karena hanya pancingan buat serangan ya. Jadi itu sekian sih, sekian yang saya bahas untuk chop backhand ya. Mudah-mudahan semua tidak begitu meremehkan chop backhand ini ya. Yang penting bisa dan tahu caranya, memahaminya, naruh bolanya, kegunaannya, terima servis segala macam, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan segala macam, atau apabila ada kesalahan kata saya, kata-kata saya, apapun yang saya sampaikan atau menyinggung siapapun, saya mohon maaf sekali lagi. Saya tidak ada tidak ada rasa menyinggung siapapun ya, karena hanya ingin membagi aja teknik-teknik yang saya punya sepele ini ya, teknik-teknik kecil yang saya punya. Saya ingin membagikan bagi yang ingin belajar aja ya. Cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu semangat. Apapun yang terjadi, selalu tetap semangat, selalu ingin belajar. Jangan pernah puas dan jangan pernah sombong ya. Semangat terus Tenis Meja Indonesia. We are the champion. Siapapun yang ingin belajar pasti akan bisa menjadi juara. Semangat terus Tenis Meja Indonesia, maju.